wisata hutan mangrove. Saya mau aja kita jalan-jalan sedikit melihat wisata hutan mangrove di Kota Sorong.
Iya, saat ini saya berada di atas salah satu menara yang disediakan atau dibuat di tempat wisata ini, dan tidak begitu luas areanya, tapi bolehlah untuk refreshing, melepas kelelahan dan kepenatan di tempat ini. Mantap, mangrove atau Sorong, wisata yang luar biasa. Dan ini menara ini ngeri kalau ada orang bergerak goyang, jalan, mendaki, saat mendaki menaiki tangga, maka ini dia goyang terasa, sangat terasa sekali, sangat terasa sekali menara ini. Tapi lepas dari semua itu, luar biasa keren tempat ini. Keren, ada beberapa spot-spot untuk mengabadikan foto, contohnya seperti ini. Ya, ini salah satu spot foto ikon Papua, Cendrawasih. Keren. Oke, waktunya kembali, dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini di hutan mangrove Kota Sorong. Keren.
hutan yang luar biasa, walaupun tidak seberapa luasnya, tapi mantap. Akhirnya pulang karena dia hanya dibuka sampai jam 6 sore, nah itu ditutup. Kali masuk 10.000 untuk orang dewasa, belum tambah parkirnya 2.000. Nama siapa? Nama siapa? Glenn. Nama siapa? Duduk lah di dalam. Hah? Insos dengan Michelle. Oh, itu Insos dengan Michelle.